dipersembahkan oleh Inflasi Jepang pada bulan Juni 2017 cenderung flat. Hal ini ditopang oleh biaya kenaikan listrik Pasar tenaga kerja juga mendorong inflasi sebesar 2 persen, di mana angka ini masih jauh dari target bank sentral. Berdasarkan data yang dirilis, indeks harga konsumen inti tidak termasuk makanan segar, meningkat 0,4 persen di bulan Juni dari tahun sebelumnya. Sementara itu tingkat pengangguran turun menjadi 2,8 persen. Belanja rumah tangga naik 2,3 persen dari tahun lalu. Perekonomian Jepang menuju ke ekspansi beruntun selama 6 kuartal, sedangkan pasar tenaga kerja menjadi yang yang paling ketat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, inflasi gagal melaju ke target sentral sebesar 2 persen.